perjanjian yang berkaitan dengan PLAS ini adalah antara perkara yang sedang diteliti, kerana dalam isu yang melibatkan tol ini banyak perkara-perkara sensitif yang perlu dipertimbangkan. Contohnya dari segi kenaikan harga dan tempoh konsesi untuk diimbangkan di antara beban hutang kerajaan termasuk beban rakyat dan juga tanggungan oleh konsesi. Kerajaan Pakatan Harapan PH di bawah pimpinan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini memaklumkan kerajaan dianggar dapat menjimatkan RM42 bilion sepanjang tempoh konsesi PLAS selama 38 tahun lagi. Dr. Mahathir berkata penjimatan itu disebabkan kerajaan tidak akan menanggung beban membayar pampasan kepada PLAS selepas tempoh konsesi dilanjutkan sehingga 2058.